Selanjutnya kita ke emiten konstruksi PT Bangun Karya Perkasa Jaya TBK yang menandatangani kontrak baru untuk pekerjaan pembangunan pabrik granit line 3 dan line 4 milik PT Surya Multi Cemerlang. Adapun nilai proyek tersebut mencapai 99,65 miliar rupiah. PT Bangun Karya Perkasa Jaya TBK menandatangani kontrak baru untuk pekerjaan pembangunan pabrik granit line 3 dan line 4 milik PT Surya Multi Cemerlang. Nilai proyek tersebut mencapai 99,65 miliar rupiah. Manajemen Persero mengatakan raihan kontrak ini membuat Persero melampaui target rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP 2023 hingga 105,82%. Total seluruh nilai raihan kontrak yang ditargetkan sebesar 257,56 miliar rupiah. Sebelumnya Persero memperoleh kepercayaan untuk menggarap salah satu proyek strategi nasional atau PSN, yaitu infrastruktur standar berkemounted power plant atau BMPP Nusantara 1 di Wai Ambon, Maluku. Proyek senilai 27,80 miliar rupiah ini diperoleh Perseroan dari PT PLN Indonesia Power. Dengan tambahan proyek dari PT PLN Indonesia Power ini, maka total proyek yang ditangani Perseroan sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar 262,73 miliar rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saksikan News Screen setiap Senin sampai Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Kezia 7, terima kasih dan sampai jumpa.